50 watt isi 66 titik dia. Selamat sore, semoga kabarnya baik-baik saja di sore hari ini. Di sore hari ini saya mau mereview sedikit. Ini adalah lampu tembak atau lampu flood light yang 50 watt yang warnanya putih. Ini video unboxingnya saya nggak sempat bikin waktu ini. Ini harganya saya dapat sekitar 30 ribuan dan saya rangkai dengan tripod yang waktu ini rusak dan saya sudah perbaikin. Tripodnya ini juga sekitar harganya 30 ribuan. Ini kalau dari cahayanya lampunya ini lumayan. Ini saya sudah rakit untuk lampunya juga. Untuk perakitannya sangat sederhana sekali. Di sini bisa saya akan dekatkan kameranya dulu. Nah, seperti ini. Saya sudah rakit di sini menggunakan kabel juga dan cuknya seperti ini. Cuknya seperti ini, kabelnya di belakang sudah saya kasih kabel tes juga seperti ini, diikat menggunakan sambungan wago seperti ini di belakangnya. Sini sudah rapi sekali. Sini juga saya sudah ikat di lehernya ini biar beban kabelnya ini nggak kemana-mana. Saya ikat di sini. Ini is 50 watt isi 66 titik dia. Ini cahayanya pun sangat terang sekali. Saya akan colokkan dulu di sini untuk cuknya. Nah, di sini kalau dilihat cahayanya sangat-sangat terang sekali seperti ini. Ini sangat berguna sekali pada saat seumpamanya saya mau perbaikin di mesin mobil ataukah bagian-bagian yang gelap di daerah mobil itu. Ini sangat berguna sekali dan banyak sekali juga fungsinya. Seperti ini sangat terang sekali. Cahayanya bisa dilihat di sana kalau ke tembok di sana. Ini sangat recommended sekali. Walaupun dia murah meriah, tapi untuk terangnya ini rekomend sekali. Tapi untuk jangka panjangnya, untuk kawetannya saya belum tahu juga karena ini baru juga barangnya nyampe dan saya rakit di sore hari ini seperti ini. Baik, sedikit itu aja review untuk flood light atau lampu tembak yang 50 watt yang berwarna putih. Jangan lupa subscribe channel saya Dek Wawan, like, share, and comment. Semoga video-video saya selalu menginspirasi dan selalu bermanfaat. Salam dari Bali.